Udah guys, coba kita gacha teman-teman ya, kayak mana bentuknya? Adakah animasinya? Oh, dia langsung. Ya, dapat 1 2. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali lagi bersama aku Rekomo guys. Oke guys, kali ini kita akan mau update terbaru tentang gift code dan event terbaru di server lama tapi guys. Akhirnya game ini update event terbaru lah guys. Event entah event gacha lah, event apa itu guys. Yang penting ada hadiah, ada dapat apa lah gitu ya guys. Jadi teman-teman, gue tuh sebenarnya telat ya. Ini jam sekarang tanggal 9 bulan 11. Ya, kayak kenal ya angka itu ya. Kemudian ini jam 3 ya di servernya ya guys ya. Baru tahu sekarang udah ada gift code-nya guys. Kemarin tuh udah skip berapa minggu dia nggak ngasih gift code guys. Gift code-nya langsung bisa challenge check di Facebook-nya boleh. Di sini juga boleh guys. Facebook-nya lagi. Gampang banget teman-teman ya. Pakai huruf besar nggak sih? Pakai deh. Week N 0908 sebenarnya guys, udah telat sih sebenarnya guys, bukan udah telat sih, udah kepake guys, udah kepake di server yang baru. Jadi kalau kalian nanti bingung guys, kok nggak ada bang di server gua, nggak tahu guys, ini di server gua main di server 19 ya, berarti ini sebenarnya udah ada di server 1 sampai berapa kan, ini servernya udah di Margi ya guys ya, di Margi guys, The Wheel of Fire guys. The Wheel of Fire ya, kita cek dulu guys, ada hadiah lagi? Tidak ada teman-teman ya. Jadi gue baru bangun dan mengecek di HP gue, ternyata sudah ada event terbaru. Cuman gue, kan gue cuman main di login di ini guys. Tuh 1 jam lagi, jam 7 malam, pokoknya udah kreset guys. Kita lihat di sini ini gacanya teman-teman, gacha Wheel of Fire anjas. Dan ini dia teman-teman di bagian hadiahnya. Ini dapat tiket ya guys ya. Kalau kita dapat tiket, nah ya ini kalau kita menyelesaikan misi top up, butuh duit juga di game ini. Nanti kita bisa redeem hero karakter SS plus guys. Contoh bisa dapat ini guys. Gua punya Oniki nih, wah harusnya gua ambil nih guys. Lumayan dapat Oniki gitu, dapat 1 ya. Ini oke bisa buat Conan. Ah Itachi lagi guys. Sasuke juga cuy. Ah, gua mau pengen Sasuke juga guys. Naruto. Jiraiya tuh masih ada guys. Wah, bener-bener ya. Ada Kaguzu juga lagi ya. Lumayan naikin bintang guys tuh. Hero S. Wah, mantap bro. Liatin guys dapat 1000 sama ini nih. Ini penting banget guys. Penting banget di game ini, stamina tuh boros banget guys. Ya, oh ini dia misinya teman-teman ya. Lihatin guys, misalnya ada challenge arena 5 kali dapat 10. Complete ultimate trial. Go to the Wheel of Fire the making 10 summon and complete 3 elite level and earn 3 time a day. Wadaw. Dan juga ada event yang sudah habis guys, event di mana kita harus demon konsum gitu guys, tapi gold konsum ya. Lihatin guys, orang udah nyampe 6000, enggak mungkin 6000 ya. Masa dia 6000 guys? 61.000 gitu. Dapat lumayan cuy, dapat SS 50 tiket ya. Ibaratnya kayak cashback gitu, guys. Berburu ya pada umumnya lah ya. Lah ini kayak nge-zoom banget guys di sini, guys. Anjir ya. Ya, kita coba dulu guys ya. Misi-misi terakhir guys, 1 jam doang lagi ya. Aduh. Telat teman-teman, gua aja baru sadar guys. Ini baru bangun tidur gitu kan, tidur siang gitu kan. Kenikmatan tidak tarat tidur siang teman-teman. Mungkin kalau kalian masih anak sekolah itu wajib sih guys. Tidur siang meningkatkan tinggi badan coy. Complete the ultimate trial. Ultimate trial itu mana ya? Ntar guys, gue udah lupa guys. Tuh kan? The challenge, ultimate trial. Nggak ada. Apa ini ya? Hero trial adanya juga coy. Yang mana guys? Apakah ini teman-teman? Ayo deh. Ini kok ada tiket ini sih? Makanya nge-lag guys. Oke.
coba battle guys, ini pakai emulator teman-teman ya, nggak pakai HP guys kalau karena ya buru-buru. Auto aja teman-teman ya, kita cepatkan. Nanti nge-lag coy. Yang keren game ini adalah udah 90 FPS guys, dan ini gua dapatnya 30 FPS, nggak tahu kenapa ya. 60 tuh, 60 keren loh guys. Kalau emulator kelihatan. Kita lihat bersama-sama. Waduh. Kita coba gacha kali guys. Kita coba gacha ya. Nanti kita gacha kumpulin ini guys. Jadi tiketnya tuh ada yang kayak begini sama yang begitu. Ntar lo. Nah ini guys yang kita tuker kan susah juga ya. Nah ini ternyata gagal. Aku hanya ingin complete the restore for a surprise time. Ini udah guys, coba kita gacha teman-teman ya, kayak mana bentuknya? Adakah animasinya? Oh dia langsung. Ya dapatnya satu doang guys. Dapatnya satu doang guys. Oh my god, dapat tiket. Wah. Itulah kalau kalian nggak sering-sering ngecek-ngecek guys. Kapan juga bikin-bikin akun baru ya. Ah. Tuh guys. Ini tetap sama teman-teman ya. Nambah lagi sekarang coy. Gue tuh bingung guys, kenapa RSS Pro tuh jadi susah guys. Even gacha yang katanya juga teman-teman ya, malah jadi yang wish request itu coy yang susah. Nah guys, ini even gacha yang SS yang lumayan oke okay lah gitu coy. Yang ini guys, gue dapet dual coy. Dia pakai tiket item kalau nggak salah, item kalau nggak salah guys. Ini ada benefit nih, apa lagi kak? Ah udah kereset kak? Ini belum di gue login guys. Belum gue login guys. Nah ini guys penting guys. Penting guys. Gimana guys, kalau kebanyakan kan bingung mainnya guys. Yang penting konten ada terus gitu. Oke deh. Special gift tuh. Nah ini. Nah ini beli guys. 500 ya. Tapi nanti aja deh, kita gacha lagi guys. Dapat 2. Oke lumayan cuy. Lumayan cuy. Kalau ini adalah kita harus top up dari 4 hari di bener surprise. Asik ya. Puset top up sampai 15.000 ya baru bisa dapat 120 nih. Dapat berapa ya? 40 kali gacha doang. Oh my god. Ini kita udah bisa kan dapatnya, guys? Dapat 2 coy. Kalau ini kita dapat Oniki nih, guys. Kalau gue rajin ya. Kalau gue rajin tadi teman-teman kita dapat 3. Oh, di sini coy. Aduh, bentar guys, bentar guys. Ternyata tersembunyi gitu coy. Tuh, 3 biji. Agak susah teman-teman ya. Mungkin nanti akan datang di server kalian yang server yang ini kan gue server 19 guys. Mungkin akan dimuncul server 30. Nanti muncul di server 40 dan 60 guys. Nanti 60 kita akan lanjut lagi di kita gacha yang ini guys. Emang gue punya harapan besar di game ini ada eventnya tuh banyak guys. Kemudian enggak usah terlalu pay to win lah ya. Kalau bisa ada Blazer Indonesia guys, gampang downloadnya guys. Satu sama top upnya gitu ya. Kalau nggak pakai top upnya itu jangan pakai PayPal guys. Paling enak itu pakai Kosa guys. Ada namanya Kosa guys. Tuh guys, kita bentar guys. Oke lah guys, jadi segitu aja. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku Arif Kombo. Bye bye.